Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sorry wa yasirli amri wa qatam lisani yaqahu qawli. Berjumpa lagi dengan saya, entertain saya. Oh ya, saya pesan saya dalam agama saya. Mari kita sebagai umat muslim, saya ingatkan jangan selalu meninggalkan selawat. Sebab selawat itulah menenangkan kita dan juga menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Karena dia adalah Nabi kita, Muhammad kita, yang akhir zaman dan dia juga kita. Ya. Selalu banyak selawat. Ketika Anda gundah, ada bisa, ada susah, ada ya berbagai macam masalah dalam diri Anda, selalu baca selawat. Sebab selawat itulah apa kita buka rezeki, membuka segala hal hidup kita. Dan itu pesannya. Selawat selalu kita laksanakan selama hidup ini. Dan ini sangat mujarab yang sudah dilakukan oleh para ulama, para tabi'in dan para yang sudah berpengalaman. Ini yang dikisahkan, dimasukkan ke buku para soleh. Maka dari itu jangan tinggalkan sholat, sebab sholat itulah masalah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.